kasihan. Aduh, obat nyamuk Wulan. Iya, Wulan jadi obat nyamuk. Iya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pentas drama musikal semalam yang bertajuk Kawal Hingga Halal memang tak mudah lepas dari benak kita, seakan kita tak bisa move on dari acara tersebut. Hingga akhirnya Lesti mengungkap dengan Bilar bahwa yang terjadi dan dipentaskan di atas Studio 5, di atas pentas di Studio 5 itu adalah sesuai dengan skrip yang ada. Padahal ada sesuatu hal yang cukup menarik yang menjadi isu dan polemik di antara para fans, dan juga ternyata isu itu berkembang dan sampai di pihak Indosiar. Kita tahu dari awal acara banyak yang berharap lebih dari Kawal Sampai Halal dengan memasang gambar Lesti dan Bilar. Tentu hal yang menarik dan ada di benak kita sekalian bahwa yang akan banyak berakting pada drama musikal tersebut adalah Lesti dan Bilar. Walau senyatanya memang iya, namun skrip berbicara lain bahwa Gunawan dan Rara malah mengalahkan keberadaan Lesti dan Bilar kala itu. Jadi sebagian netter akhirnya, terutama fan Leslar, pemirsa Indosiar, bertanya-tanya dan akhirnya memberikan komentar sebagian yang tak mengenakkan tentang hal tersebut. Hingga akhirnya Indosiar yang cerdas dengan kreatif yang luar biasa bisa memberikan surprise dan prank di akhir cerita, sehingga akhirnya mereka menjadi pemenang momen-momen romantis bagi Lesti dan Bilar. Tentu kalau banyak yang mempertanyakan apakah hal tersebut memang nyata dan benar berjalan sesuai skrip, kita tahu bahwa Lesti dan Bilar mengakui hal yang terjadi di atas panggung pentas Indosiar itu, di drama musikal Kawal Sampai Halal itu, terjadi sesuai skrip. Namun ada pembicaraan antara seseorang fan dan fanbase Leslar yang mengatakan, "Aku dapat info dari teman yang suaminya juga kerja di Indosiar. Katanya Rizky Bilar dan Dedik Lesti itu kena prank. Yang diskripkan sebenarnya yang nikah itu Rara dan Gunawan, tapi diganti sama pihak Indosiar. Serius, pecah banget sih. Pantesan dua-duanya kagok banget, terus nervous juga kayaknya. Kebingungan. Tapi Indosiar benar-benar best deh, TV kesayanganku pokoknya. Thanks Indosiar," katanya. Lalu fanbase selalu menjawab, "Iya, awalnya emang Gunawan Marara katanya yang nikah, tapi tiba-tiba diganti ke Leslar. Makanya gugup hitung-hitung latihan buat hijab kabul beneran." Itulah apa yang berkembang di mindset masyarakat fan Leslar, utamanya tentang hubungan mereka berdua. Namun yang menarik di sini, benarkah hal itu adalah prank
atau hal itu adalah jawaban dan cerdasnya Indosiar menanggapi dan memberikan sebuah solusi dari permintaan fan Leslar yang menginginkan dalam pentas tersebut di malam itu banyak penampilan dan keseruan terkait dengan Lesti dan Bilar. Namun sayang, di awal-awal pentas kebanyakan membahas tentang Gunawan dan Rara. Maka di akhir cerita di ending, Lesti dan Bilar bisa memberikan sebuah surprise tersendiri bagi pemirsa dan itu pun juga diinisiasi oleh pihak Indosiar. Walaupun memang itu di luar skrip dan di luar skenario. Jadi ending drama musikal Semalam itu, kalau menurut Mimin, kita bukan ingin mendiskreditkan Dedek Lesti dan Bilar. Cuma ini kita mengungkap bahwa sebenarnya mereka sendiri hanya menjalani isyarat hati ketika itu. Mereka benar-benar bermain insting, bermain perasaan, bermain cinta, meraba-raba tentang ijab kabul dan akad nikah yang sebenarnya. Makanya mereka berdua benar-benar semalam speechless banget. Tak bisa ditutupi kekagetan dan rasa yang ada itu adalah bentuk karena mereka kuat bertahan serta bisa menjawab semua tantangan, memberikan ending sebuah cerita dengan indah karena mereka berdua sama-sama punya yang namanya rasa cinta. Tentu seandainya mereka berdua tak punya itu, tak bisa mengakhiri cerita dengan indah dan bernuansa. Itu saja klarifikasi tentang hal tersebut, tetapi yang terpenting bagi kita adalah mendoakan dan mengawal hubungan mereka sampai halal. Jadi bagaimanapun pengakuan Dedi Lesti dan Bilar, yang terpenting adalah kita selalu mendoakan yang terbaik bagi mereka berdua dan biarlah cinta mereka berjalan apa adanya tanpa campur tangan atau kita yang seakan menggurui mereka. Jadi biarkan keindahan itu terpancar dari mereka berdua. Kita hanyalah penikmat, memberikan saran yang terbaik berlebihan, tetapi jangan mendekte. Kita jangan memberikan saran yang berlebihan. Berilah saran yang terbaik dan doakan yang terbaik utamanya bagi mereka. Dan ya begitu guys, semoga mereka berdua terutama Bang Bi diberikan rezeki yang melimpah sehingga di tahun depan ataupun akhir tahun ini bisa memantaskan diri menjadi pasangan suami istri. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan di tengah pandemi ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.